Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bukirpir. Nah, teman-teman sekalian ya, kali ini saya berada di Kawah Ijen ya. Dan kebetulan ini adalah rest area Kawah Ijen, yaitu Paltuding. Paltuding ya Pak? Paltuding. Nah, kita akan tanya-tanya kepada Bapak. Ngapunten Pak, Pak Darmo saya. Nah, ini Pak, kita akan tanya-tanya ya. Jadi ini adalah satu-satunya jalan Pak ya. Iya. Nah teman-teman ya, kalau teman-teman ingin ke Kawah Ijen, nah ini satu-satunya jalan. Ini adalah tiket masuknya Pak ya. Ini pos penjagaan. Oh, pos penjagaan. Ya, kalau tiketnya di sana Pak. Oh, okay. Nah, jadi untuk hujan seperti ini, jadi untuk bukanya Kawah Ijen ini kira-kira Jam 3 pagi. Oh, jadi sampai siang Pak ya. Sampai jam 12. Jam 12 tutup nanti. Sampai jam 3 sudah harus tidur yang kayak gitu. Tapi jangan cuma satu. Jadi harus mana ya, sepatu? Iya sepatu kan ya. Kalau musim hujan harus berat. Di sana ada yang jual makan makan? Kalau di sana kalau makan ada, tapi kantin. Oh kantin. Tempat istirahat di sana. Sekitar 2 jaman ya. Iya. Tapi blue fire itu jam berapa? Kalau blue fire dapat jam 1, jam 3 sama jam. Karena ini sudah apa namanya? Sudah ada apa? Kita kopi sementara. Oh bisa. Kita sana tiba-tiba pertama kali pada nutup. Oh, biasanya enggak jam 3 ya? Biasanya normal jam 1. Oh, jam 1. Sekarang jam 3. Ada Oke. Okay. Nah, teman-teman ya, itulah informasi dari Pak Darmo. Dari Pak Darmo, teman-teman ya. Beliau adalah petugas piket di kawasan wisata Kawah Ijen. Jadi informasinya teman-teman yang ingin datang ke sini ya. Jadi antara jam 1 kalau memang ini acara Covid, dan kebetulan hari ini teman-teman ya, ini cuacanya hujan tadi tepat semangat. Jadi kita akan informasikan kepada teman-teman situasi Kawah Ijen. Nah, ini teman-teman yang hari ini mau berangkat untuk ini jam kira jam 2 cuacanya hujan tapi pemandangannya tetap indah ya teman-teman. Tuh keren. Cemara-cemara luar biasa. Tetap. Wih. Nah, tuh. Keren. Nah, itu gunung. Itu Gunung Meranti. Nah, itu. Nah, ini mbak-mbaknya tetap semangat. Halo Mbak, mau mana ya? Mau naik apa? Oh, foto-foto di sini. Oh ya, dari mana Mbak? Dari Bondowoso aja. Oh, dari Bondowoso. Oh, tetap semangat hujan-hujan Mbak ya. Oh, luar biasa. Hai, mantap. Dari mana nih Mbak? Taman. Bondowoso. Wah, mantap. Waalaikumsalam. Ingat YouTube Adi Suryat Bukirpir Mbak ya. Mantap. Ya. Sukses selalu, tetap semangat Ijen Geopark Pak G. Ya. Nah, itu teman-teman mau foto-foto. Itu adalah banner yang terbuat dari anu ya. Dari tembok teman-teman ya. Tapi lukisannya betul-betul hampir menyerupai dengan aslinya. Ah, keren. Oke, teman-teman ya. Itulah sekilas info, informasi dari Paltuding rest area sebelum kita naik ke Kawah Ijen. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Mbak. Hujan-hujan tetap semangat.